Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara melihat riwayat pencarian TikTok yang sudah dihapus terbaru 2024. Caranya mudah banget, kita langsung ke tutorialnya. Pertama kita buka dulu aplikasi TikToknya, kemudian kita klik di menu pencarian di pojok atas ini ya teman-teman. Kita klik di sini. Kita klik, nah di sini kan contoh, di sini kita lihat lainnya, lalu tiba-tiba kita hapus semua, atau teman kita hapus semua, atau dipakai pacar atau saudara ini dihapus semua pencariannya. Nah, jadi sudah hilang semua ya teman-teman. Nah, caranya bagaimana untuk melihat riwayat pencarian yang sudah dihapus tadi? Caranya mudah banget. Kita kembali dulu. Pilih di ikon profil pojok kanan bawah di sini, lalu teman-teman klik titik tiga pojok kanan atas, selanjutnya pilih pengaturan dan privasi, kemudian teman-teman pilih di pusat aktivitas. Di sini teman-teman cari aja riwayat pencarian. Jadi di sini mulai 8 Agustus, nah ini yang dihapus ada di sini. 12 Juni, 15 Mei, 4 Mei itu ada di sini ya teman-teman. Jadi jangan khawatir, kita juga bisa pilih semua dan bisa menghapus semua lewat sini. Oke? Sekian tutorialnya cara melihat riwayat pencarian TikTok yang sudah dihapus. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Kritik dan saran juga dipersilahkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.